Anda menyaksikan News Update bersama saya, Julita Talampanua. Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta hingga pagi mengakibatkan beberapa wilayah terendam banjir. Salah satunya kawasan permukiman warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kawasan permukiman warga di Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir. Banjir yang mengenangi ratusan rumah warga ini mencapai ketinggian 60 cm hingga 1 meter. Banjir tidak hanya menggenangi jalanan di permukiman warga saja, namun masuk ke dalam rumah. Banjir disebabkan oleh hujan yang turun sejak Kamis malam dan buruknya sistem drainase yang mengakibatkan air di saluran meluap. Meski pompa air sudah dihidupkan, namun banjir di kawasan ini kerap terjadi jika hujan yang turun berlangsung cukup lama. Ya, PNSE segeranya ditanganin ya, gitu. Apalagi sering-sering begini juga kita kan repot juga, tuh. Apalagi kalau hujan terusan begini, ya kita juga kadang ya buat ya ngin anak, kadang nyari makan, repot.